Yuk, action. Cebong ke panitan, ku anak kodok, ku anak kodok, ku anak kodok. Nah, jadi sepertinya sudah kita perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di semester 1 itu kira-kira 4,7. Ini kita harapkan mentok-mentok. Kemudian pada semester 2 itu mulai merangkak naik. Karena memang berhubungan dengan serapan anggaran, baik di APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Kota, biasanya memang bergeraknya, saya kan pernah di kota, pernah di provinsi, pernah ya kan, bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli, baru nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November bisa gini-gini. Ngebut, Pak. Tahayul itu. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ini juga patut kita syukuri bahwa pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%, 5,02%. Patut kita syukuri yang lain-lain. Bukan turun, anjlok. Kita ini kalau kita enggak kita syukuri artinya kufur nikmat. Darawat anjing Dawat. Dawat. Darawat anjing Dawat. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon, mohon, mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Ya. Rencana Anda terkait dengan KPK yang selama ini merasa bahwa jumlah penyidik saja terseok-seok begitu, Pak? Ya, ini masalah komitmen. Kita berkomitmen. Penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Perlu hitungan kami kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu? Tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? 1000 penyidik, tambah 1000 penyidik. Memang harus tegas, kalau kita mau serius harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi gitu. Harus tegas. Itu hoax. SMK ini adalah brand dan prinsipalnya Indonesia. Brand dan prinsipal Indonesia. Ini adalah merek kita sendiri yang sudah dirintis kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kita juga sekarang bingung. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan
ada kapasitas. Setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200-300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, tunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Bulan Oktober ini akan diluncurkan mobil nasional namanya SMK. Yang dulu pernah dilintir oleh Pak Jokowi. Di Blora akan diproduk besar-besaran. Tapi itu apa semuanya benar? Ya, iya SpongeBob. Ya, semuanya ini benar. Mobil SMK gini. Ini kan, ini mobil SMK itu kan dulu produk uji coba dari prototipe dari anak-anak SMK dibantu oleh beberapa teknisi dari perusahaan-perusahaan besar. Kemudian jadi yang namanya mobil SMK, ya enggak? Ya kan bagus. Saya saat itu menjadi wali kota itu hanya mendorong loh. Jangan dipikir saya yang buat mobil SMK, siapa yang buat? Hanya mendorong agar mobil itu segera bisa diuji emisi, uji layak jalan, tugas pemerintahnya itu. Setelah jadi, ya diserahkan pada industri. Mau diproduksi atau tidak produksi, bukan urusan kita lagi. Saya ingin mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan. Pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu, saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sesungguhnya Pak, saya bertanya sekarang langsung ke Bapak Presiden. Mudik itu diperbolehkan atau dilarang oleh pemerintah? Semua kementerian pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi sejak awal sudah saya sampaikan kepada Menteri bahwa suatu saat pasti akan saya larang. Saya ingin mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan. Pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Tapi yang dikhawatirkan bahkan masalah itu sudah timbul Pak, karena data dari Kemenhub sudah hampir 1 juta orang curi start mudik. Sudah 900 ribu orang yang sudah mudik dan yang sudah tersebar ke berbagai daerah. Apakah berarti ini memang keputusan melarang itu yang baru akan dikeluarkan melihat situasi, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Ya, apa bedanya pulang, Bapak, pulang kampung dan mudik? Ya, kalau mudik itu di hari lebarannya, beda. Hanya perbedaan untuk masalah merayakan waktu, Idul Fitri. Bapak. Untuk merayakan Idul Fitri, kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya perbedaan timing, Bapak Presiden. Tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Welcome to the show.